Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah video ya. Ini ceritanya bukan unboxing ya, karena sudah saya buka paketnya beberapa waktu yang lalu. Ini tentang seputar peralatan ya. Ini namanya ATS Motorized ya. Mereknya Ford ya. Jadi secara garis besar alat ini nanti akan berfungsi sebagai pemindah beban secara otomatis ya, antara dua sumber yang berbeda, dua source yang berbeda. Jadi bisa kita asumsikan PLN dan juga genset ya. Jadi ketika sumber utama PLN padam, maka secara otomatis akan diambil alih oleh alat ini untuk dipindahkan ke sumber daya yang alternatif ya, yaitu genset. Nah seperti itu ya, tipenya seperti ini. Ini boxnya seperti ini ya. Ini dapat buku panduannya ya. Ini kapasitasnya 160 ampere ya. Nah ini ada 4 pul ya, ini 3 pas ya. Ini yang ada simbol angka 1 Romawi ini untuk PLN, kemudian ini untuk genset ya, ini sama, ini lurus juga, ini bawah, ini kakinya juga, ini juga sama ya, ini belakangnya ya, seperti ini. Ini ada ABC, ini RST, kemudian yang satu paling kanan ini adalah untuk pull netral ya, ini juga ya, seperti itu. Kemudian ini dilengkapi dengan motor ya, jadi perpindahannya nanti adalah dengan motor otomatis yang ada di dalam alat ini. Ini motornya ini bekerja di tegangan 220 volt ya, seperti itu. Jadi penampakannya seperti ini ya teman-teman. Di balik sampingnya ini ada semacam pul ya teman-teman ya. Ini semacam terminal kabel ya, ini ada warna kuning ya, ini terminal kabelnya ini ada warna kuning ya, kelihatan ya, ini ada warna kuning. Ini angkanya 101 sampai dengan 106. Kemudian pul yang warna biru ya, seperti ini. Ini warnanya hijau ding ya. Ini 201 sampai dengan 206. Kemudian yang warna merah ini angkanya 3 ya. Jadi 301 sampai dengan 306. Nah, ini nanti biasanya dirakit di panel-panel ATS ya. Ini sudah saya coba utak-atik ya. Ini saya pakein ke satu apa ya, TDR ya. Jadi ini untuk sisi genset, kemudian ini untuk sisi PLN, jadi untuk mendelay ya, untuk jeda. Nah, kemudian saya akan sedikit jelaskan ya tentang pengertian ataupun kegunaan dari masing-masing pin yang ini ya. Nah, ya ini teman-teman ya, ini ada angka 101, 102, 103 sampai dengan 106. Nah, ini akan saya sedikit apa? Jelaskan bahwa ini kalau dihubungkan ya, misalkan dihubungkan ke semacam ini perangkat tambahan atau ini dua sos ini. Ini angka 10 apa ini? Kelihatan enggak? Ini angka 101 yang untuk logo warna kuning. Ini nanti output dari sumber ya. Jadi ini bisa saya jelaskan, ini untuk angka 102, 103. Ini input ya, input priority ya. Jadi ini sudah ada dua sumber yang berbeda ya. Jadi ini 102, 103 ini inputnya. Ini bisa ditaruh sisi PLN ya, ini pas netral.
Kemudian ini 104 dan 105, ini sumber kedua. Jadi bisa ditaruh source kedua dari genset ya. Itu pas netral. Nah, kemudian yang 101, 106 ini adalah keluaran dari keduanya ini masing-masing. Jadi ketika nanti ada PLN padam, otomatis yang mengeluarkan input adalah sisi ini, source kedua, genset. Nah, ini adalah merupakan inputannya. Jika kemudian source yang dipakai itu adalah sisi PLN ya. Ini 102, 103, 101, 106 ini merupakan outputnya ya, seperti itu. Output dari masing-masing sumber ya, seperti itu. Kemudian ini saya akan coba jelaskan sedikit ya, seperti berdasarkan sepengetahuan saya saja. Kemudian ini ada angka, ini ya, bentar. Nah, ini sudah jelas ya, ini teman-teman ya, angkanya. Ini untuk label yang warna hijau, ini ada angka 201 sampai dengan 206 ya. Kemudian angka pertama ya, itu 201 sampai dengan 206 itu adalah sistem autonya ya. Itu 201 dan juga 206 ya, ini ya, 201 sama yang paling ujung sebelah kiri ya, itu 206. Kemudian untuk 202 itu untuk common ya, atau kontrol auto ya. Kemudian 203 itu ada logo 1, itu artinya nanti bisa untuk priority PLN. Kemudian 204 itu off. Kemudian 205 itu untuk genset ya, untuk genset. Nah, seperti itu. Kemudian beralih ke terminal yang berwarna merah ini ya, teman-teman ya. Sudah saya pasang kabel ya, ini ada angka 301, 302, 303, 304 sampai dengan 306 ya. Ini 301 itu sama 306 ya. Ini tidak dipakai ya. Ini nanti mungkin buat updatean untuk versi atau tipe yang di atasnya ini ya. Jadi yang kita pakai 302 sampai dengan 305 ya. Jadi yang dipakai itu 302 ini sampai dengan 305 ya. Ini nanti yang 302 itu dapat inputan dari 106 ya. Jadi ini nanti outputannya ini yang 106 itu dilarikan ke ini, dilarikan ke sini ya. Nah, ini 302. Ini nanti outputannya berupa tegangan AC ya. Kemudian yang untuk 303 ya, itu bisa dipakai untuk pilot lamp ya. Logo 1 ini pilot lamp untuk PLN, logo 0 itu pilot lamp untuk off. Kemudian yang sebelah paling kanan itu, nomor 2 dari kanan itu untuk genset ya, seperti itu. Jika teman-teman nanti ada apa ya, kebingungan dalam pemasangan ya, nanti di sini itu ada manual booknya ya. Ini nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Ini sangat mudah ya. Ini saya jamin orang awam pun ya, ini bisa ya. Nah, ini ada apa ya, panduan instalasinya. Nanti teman-teman bisa buka untuk apa ya, mencoba merakit atau memahami ya. Nah, seperti ini remote control wiring, ini sudah ada panduannya. Ini saya, kalau saya ini cuman saya coba-coba saya gabungkan dengan sebuah apa ya, ini relay ya. Ini relay saya pakai ini tipenya MK2P ya.
IMK 2P1 2 biji, ini masing-masing untuk sisi pelet dan juga genset. Kemudian ada apa ya, ini TDR ya, ini saya pakai H3CR atau H3PA juga boleh ya, ini yang ada settingan waktunya. Jadi ini nanti fungsinya untuk mendelay ya, jadi sebelum tegangan itu stabil seperti itu ya, maka belum akan dimasukkan ke jaringan sistem instalasi ya. Jadi nanti jedanya itu berapa second, berapa menit, nanti teman-teman bisa atur sendiri ya. Ini untuk balan, ini untuk genset. Kemudian ini saya sudah siapkan asumsi untuk dua source yang berbeda ya. Ini ada source untuk genset, kemudian ini ada source untuk PLN. Kemudian ini tombol auto ya. Nah, seperti ini nanti ketika di-off-kan, ini suatu saat PLN blackout atau padam, otomatis akan berpindah ke secondary source. Jika alternatifnya yang kedua ya, ini jika tidak berfungsi lagi, kita bisa hubungkan ke push button ya, nanti bisa pakai tombol ini ya untuk memindah source-nya itu. Baik teman-teman, langsung saya coba saja ya, peragakan ya. Ini berhubung waktunya kalau untuk apa ya, pengkawatannya ini membutuhkan waktu lama ya. Nanti untuk praktek pengkawatan ataupun posisi sudah terinstal, nanti saya akan coba bikinkan di video di lain waktu ya, seperti itu. Nah ini sudah saya coba ya, saya on kan, ini kita simulasikan semua dalam kondisi on ya. Oh ya teman-teman, ini pastikan ya posisi kunci kontak ya, ini berada di atas seperti ini ya. Ini kalau kata saya ini berdiri, kalau ketika ini berdiri, ini adalah posisi auto, dan ketika ini seperti ini tidur seperti ini adalah posisi manual. Jadi nanti ketika kontak ini seperti ini ya, ini tidak akan auto berpindah ya. Jadi posisikan, pastikan kontak ini dalam posisi auto ya, seperti ini ya. Nah, ini kita akan contoh simulasikan. Misalkan source PLN ini kita nyalakan ya. Nah, ini sudah otomatis mendelay, kemudian PLN masuk. Meskipun ada sumber lain, genset ya, misalkan gensetnya ini standby, dia tidak akan bentrok, dia tidak akan masuk ya, karena ini ada sistem priority tegangan ya. Jadi ketika yang dimasukkan priority tegangannya itu PLN, maka ketika ada sumber lain, dia tidak akan bentrok ya, tidak akan ketemu gitu ya, tetap yang dipakai adalah PLN. Kemudian bagaimana jika tiba-tiba PLN padam ya, kita simulasikan saja ini tiba-tiba PLN padam. Nah ini sudah otomatis mendelay ya. Nah ini PLN padam seperti ini, ini otomatis diambil alih oleh genset. Nah, seperti itu ya, seperti itu ya. Kemudian jika tiba-tiba PLN nyala lagi ya, ini tanpa dimatikan ya. Nah, jadi saat PLN tiba-tiba tegangan PLN masuk ya, ini otomatis juga akan langsung berpindah ya, ini timernya mendelay beberapa saat kemudian nyala ya, seperti itu. Kemudian bagaimana kira-kira jika ini switch autonya ini tidak berfungsi misalkan ya, bisa saja ini misalkan kita matikan ya, ini yang seperti yang saya bilang tadi ya, ini bisa saya praktekkan, ini memakai ini, memakai tombol push button ya, ini untuk memindah antara tegangan PLN dan juga tegangan genset ya, kita coba aja seperti ini nanti switchnya akan berputar ke angka 2, ini sementara angka 1 ya. Kemudian nanti ketika tegangan genset masuk, lampu hijaunya akan menyala. Kita coba. Nah, ini sudah posisi 2. Ini sebentar lagi akan menyala seperti itu. Ini kita memasukkan beban
dari sisi genset. Nah, seperti itu. Ini tanpa padam ya. Nah, tanpa padam. Jadi tanpa menjatuhkan MCCB. Kemudian jika kita ingin memindah lagi sisi PLN, ya, kita tekan tombol push button sisi PLN seperti ini. Nah, ini dimmer akan mendelay, lampu akan nyala, posisi tuas di angka 1. Kemudian jika ingin posisi off, nah ini ada push button yang untuk posisi off. Nah, ini untuk warna kuning ya. Nanti ketika ditekan off, ini akan menunjuk ke angka 1 ya. Dan lampu warna kuning akan menyala. Kita coba saja. Nah, ini langsung off. Ini juga off. Nah, seperti itu. Kemudian kita kembalikan lagi ke sisi PLN seperti ini, kita amati. Ke sisi genset maksud saya. Nah, ini sudah nyala. Kemudian kita ubah lagi ke sisi PLN. Kita amati pergerakannya. Nah, ini akan nyala, timer akan bekerja mendelay seperti itu. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada salah kata, salah penyampaian dan juga salah pengucapan, teman-teman bisa ralat, bisa betulkan di kolom komentar. Saya hanya manusia biasa, tak bisa lepas dari salah. Semoga video ini bermanfaat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.